Orang tuh gelisah. Ada yang di pekerjaan, Anda ada persaingan, tiba-tiba ada yang ingin menyingkirkan Anda, dagangan Anda dijaili, Anda bahkan kemudian mau ada ancaman, ada macam-macam, ada yang dengan kedudukan, ada yang cuma di jabatan, ada bahkan yang di kampus, ada macam-macam. Sampai saking singkatnya, puncaknya secara singkat, Anda berada di situasi sempit, gelisah luar biasa. Makanan ada, tapi gak bisa makan. Ya kadang-kadang mau makan gak enak, terasa sempit hatinya, keadaannya gak nyaman. Maka ini bocoran rahasianya. Kalau Anda mendapati situasi serupa yang kata orang itu sulit luar biasa, maka jalannya satu. Dibandingkan minta dunia, lebih baik minta rahmat kepada Allah. Ketika diminta satu, semua diberikan. Apa doanya? Lihat kalimatnya. Rabbana atina billadunka rahmat wa hayyi lana min amrina rasyadah.